satu berita panas saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Relax lah. Berita utama, tak payah masuk campur lah. Aaron Aziz bagi warning kepada Sarnas. Netizen masih ternanti-nanti penyelesaian isu pelakon Datu Aaron Aziz yang digugurkan dan dimalukan oleh pengarah terkenal Samsul Yusuf tempo hari. Kemelut antara mereka dihangatkan lagi dengan kenyataan dari pelakon Sarnas Ahmad. Disebabkan itu, Aaron Aziz memberi amaran agar aktor Sarnas tidak campur tangan dalam kemelutnya dengan pengarah Samsul Yusuf berhubung isu digugurkan daripada film The Original Gangster. Cakap dengan dia, dalam kurungan Sarnas, jangan masuk campur, katanya ringkas kepada Cosmo. Online selepas pelancaran resmi dan jualan promosi pembukaan Jakel Sa'alam di sini hari ini. Kata Aaron, selain Sarnas, dia juga mengingatkan agar orang ramai tidak melibatkan diri dengan isu tersebut. Kepada pelakon dan individu yang tidak terlibat dengan produksi, jangan beri sebarang kenyataan atau masuk campur. Kalau nak masuk campur, jumpa saya dulu, katanya lagi. Berkongsi tentang respon ahli keluarga mengenai kemelutnya dengan Samsul, bintang film KL Gangster, berkenaan mengakui perasaan marah mula timbul selepas anaknya menangis dan kecewa apabila bapa mereka dilemparkan dengan berbagai tuduhan. Dalam pada itu, dia juga kekal dengan pendirian untuk mengikuti nasihat istrinya, Datin Diana, agar tidak memanjangkan isu dan bersemuka dengan Samsul bagi menyelesaikan kemelut antara mereka. Saya jadi marah apabila anak menangis selepas Samsul mengeluarkan kenyataan tersebut. Sebab itulah saya perlu memuat naik video tersebut. Benda sudah habis, istri saya pun sudah pesan jangan beri sebarang kenyataan. Saya hormati permintaan istri saya, mungkin dia faham perangai saya macam mana, jelasnya. Ditanya bila kemelut dengan Samsul akan berakhir, jawabnya, saya jawab secara umum minta maaf pada ibu bapa dahulu. Satu berita mengejutkan dan berita baik saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada negaramerdeka.com. Awi akhirnya buka mulut, tedah hubungan sebenar dengan Era Fazira. Persahabatan antara pelakon film Sembilu 1994 yaitu Era Fazira dan Datu Awi bukanlah satu rahsia lagi, malah hubungan baik antara mereka membuatkan ramai kagum. Malah cakap kali gurauan mereka. Malah acap kali gurauan mereka membuatkan peminat turut sama terhibur. Umum diketahui mereka pernah menjalinkan hubungan cinta suatu ketika dahulu dan kedua-dua pelakon dan penyanyi popular ini pernah bertunang namun jodoh mereka tidak berpanjangan. Namun begitu, orang ramai kagum dengan persahabatan baik mereka selepas itu. Kemunculan mereka di sebuah acara baru-baru ini juga mengundang rakan baik ini menjadi perbualan ramai. Ini kerana sikap profesional kedua-duanya membuatkan peminat walaupun warganet kagum dan meskipun kejadian terdahulu mereka tetap baik. Malah Era Fazira dan Awi masih boleh bergurau bersama. Seperti satu muat naik video pendek ini pula, gelagat Era Fazira dan Awi di atas pentas semasa mereka muncul di satu acara membuatkan ramai sekian tertarik. Semakin tertarik apabila pelakon jelita tersebut spotting berkongsikan kisah di saat Awi ingin mengenalinya. Tidak hanya Era Fazira, penyanyi rock tersohor itu juga sempat berseloro kepada peminat. Namun begitu hubungan baik antara kedua selebriti terkenal ini membuatkan orang ramai suka, malah
melihatkan gurauan Awi maupun primadona film Melayu sesama sendiri mengundang orang ramai terhibur dengan perangai kelakar mereka. Salam sejahtera. Kali ini satu berita baik saya nak kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada mykamu.net. Kami faham derita Putri Sarah, Ibu Samsul. Kami faham derita Putri Sarah, Ibu Samsul. Ibu mentua pelakon Putri Sarah Liana Datin Fatima Ismail menyerahkan kepada menantu kesayangannya itu untuk membuat keputusan mengenai rumah tangganya dengan suami Samsul Yusuf. Dalam hantaran di Instagram story, Fatimah juga turut mendoakan kebahagiaan Sarah yang dianggap sebagai menantunya di dunia dan akhirat. Putri Sarah Liana, Mama dan Papa amat memahami derita yang ditanggung. Sarah berhak membuat keputusan sendiri. Harta paling berharga adalah Saikul dan Sumaya Mama. Sumaya Mama tetap mendoakan kebahagiaan Sarah. Putri Sarah menantu kami dunia akhirat, tiada pengganti, tulisnya. Terdahulu, Fatimah turut memuat naik hantaran dengan keterangan membawa maksud sama. Jangan buat spekulasi, kami mohon Putri Sarah berdamai dengan bersyarat. Tapi dia berhak membuat keputusan sendiri untuk meneruskan kehidupannya bersama anak-anak, tulisnya. Terdahulu, sesi jawatan kuasa pendamai dalam kurungan JKP membabitkan pasangan Samsul dan Sarah di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dalam kurungan Jawi yang berlangsung Jumat lalu gagal mencari jalan penyelesaian apabila Putri Sarah tetap dengan keputusan untuk bercerai HM.